Halo guys, selamat pagi. Kita mau videokan perjalanan dari Gerbang Tol Nagrak atau Kota Wisata ke arah Jakarta, Kalibata. Nah, ini kita masuk ke mana tuh? Nagrak. Struknya nanti di tol berikutnya. Yang ini belum mengurangi saldo imani. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kanan menuju jalan ke arah Cimanggis. Nah, ini kalau mau ke Cikampek, Bekasi, Cibitung kiri, guys. Kalau ke Jakarta yang kanan. Kanan ke kamera di atas. Setelah 500 meter bergabung ke jalan tol Cimanggis Cibitung. Bagi yang pertama kali mungkin muter terus belokannya. Udah terus lampu penerangan udah nyala semua ya guys ya. Terus di jalan tol Cimanggis Cibitung sejauh 5 km. Setengah enam pagi guys. Masih lowong ya. Citra Grand Jawan Transpak kali ya, ada apa kali di video. Ini Gerbang Tol Jatikarya Utama. Ini baru dikurangi nih guys, banyak pintunya ya, tambahan terakhir dua. Di sini baru dikurang 15.500, dikurangi saldonya 13.400. Kalau mau lewat ambil jalan keluar jalan tol Jagorawi, lalu gunakan Cinere ya, lurus guys. Kalau enggak kita mau lewat Jagorawi ambil kiri yang tengah ya. Kalau kiri lagi nanti ke Bogor ke Puncak. Tumben nih, kosong nih, nggak ada kendaraan, nggak ada yang begitu ya, nggak ada yang kerja, nggak ada yang sekolah, kok kosong, pada kemana ini orang. Nah, ini Gerbang Tol Cimanggis 4 guys. Kena lagi nih sini 7.500.
Jadi harus guys siapin yang imaninya guys, isi dicek pakai aplikasi Tokopedia atau mungkin mobile banking. Yang HP-nya ada NFC-nya ya guys. Terus di jalan tol Jagorawi sejauh 12 km. Di Jagorawi baru ramai nih guys. Kecepatannya apa itu? Bisa di atas 80 atau 100 ya, bisa ambil paling kanan mendahului sebenarnya. Kalau yang jalur 3 mungkin 80, jalur 1 mungkin 60 kecepatannya ya, minimal 60 deh guys di tol. Ramai lancar. Belum ada mobil listrik guys. Tapi gak ada sih, gak masuk. Ini kalau mau ke apa? Pondok Indah, nah ini belok ambil jor guys. Bisa lewat ke kiri ya. Jadi ambil kiri. Mau ke tol dalam kota sih lurus, sebenarnya Soekarno Hatta juga bisa juga lewat jor. Nah ini kalau pagi-pagi hati-hati nih guys, ini ada kontraflow, jadi ya mendekati Cikunir nih atau udah di, baru disiapin tuh. Nah, langsung agak terang ya, selisih 15 menit langsung agak terang, tapi masih agak gelap loh. Nah ini di depan, nah itu kiri guys, mobil listrik Wuling REV hijau. Ya kan, tiap hari udah kelihatan mobil listrik di tol Jagorawi ini September 2024 ya, siapa tahu nanti 5 tahun lagi akan kelihatan bedanya nih guys. Mungkin kalau sekarang baru satu, tiap lewat Jagorawi selalu ketemu satu, dua, satu, dua, mungkin 5 tahun lagi 50-50 kali ya, nggak tahu juga.
motor yang bisa lewat tol hanya motor polisi. Dan kalau mau ke Taman Mini itu belok kiri ya guys. Mau wisata ke Taman Mini, nah, belok kiri terus nanti ke kanan. Oh, udah lurus terus belok kiri masuk gerbang, bayar. Tuh guys, tuh belokannya di Taman Mini. Semua beraktivitas tuh di atas tuh jembatan tuh. Kita mau lewat Ciliten guys, kayaknya belum macet lah ya, jadi sesuai Google Map. Ini Google Map-nya kenapa diem aja? Biasanya ngomong nih guys, apa ngomong cuma nggak kedengeran?